Om suaranya kuat. Oke, tahun 2021 kami dari jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas 1 Sorong. Sorong Pangkal melaksanakan kegiatan pengibaran bendera merah dengan ukuran 10 kali 5 meter. Jadi kurang lebih panjangnya 10 meter, 5 meter. Nah, ini kerjasama kami melakukan kerjasama dengan unsur perhubungan laut yang ada di Kabupaten Pangkal serta stakeholder dan instansi terkait. Tujuan dari kegiatan ini untuk generasi muda agar menanamkan nilai-nilai juang 45 dan semangat jiwa nasionalisme, kira-kira begitu. Jadi ini sesuai petunjuk dari pimpinan. Bendera ini mungkin sampai berkibar dari hari sekarang pelaksanaan tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. 17 sore mungkin bendera akan berkibar. Dan bendera ini juga kami khususkan untuk berkibar di lokasi Rangkun Menara Suar. Jadi pada hari-hari besar nasional, bahkan hari Menara Suar. Jadi bendera ini dikhususkan untuk tahu ya. Ini merupakan ikon ya? Ikon pelabuhan Fafak ini. Ikon pelabuhan Fafak ya? Ya, benar. Ini tinggi menaranya berapa ini? Ini tinggi menaranya 20 meter. Jadi kemarin kita rencana mau yang kasih 20 meter. Hanya nanti tidak seimbang. Slab kanan. Ini kan kalau ini 20-10 meter, jadi seimbang dengan tol. Nah, kalau kemarin kita dikasih dulu, berarti pada putih sudah bentuk. Slab. Nah, kalau 20 meter, kita bisa buka rancu yang harus bentuk. Nah, seperti pelabuhan Kokas,